untuk persiapan Kings Cup yang Om akan lakukan di tanggal berapa tadi Om? 29 April. April ini? Oh, udah sejauh mana? Untuk persiapan kami dari panitia, pertama memang kita sudah menyiapkan beberapa kemasan, beberapa hadiah. Contohnya untuk Murai Batu tiket 5 juta, hadiah 60 juta hanya 25 gantangan. Untuk Murai Batu tiket 1 juta, 25 gantangan juga. Dan untuk Longgok tiket 500, 25 gantangan. Tapi jangan khawatir, kelihatannya kayaknya tiket-tiket mahal semua nih ya. Tidak, kita ada tiket paling murah itu 50 ribu. Trofinya beda nggak nih? Ada pertanyaan seperti itu nggak? Trofi dari tiket mahal dan tiket murah sama. Jadi gitu. Jadi tiket mahal kita sediakan untuk para-para pemain yang mungkin mengejar gengsi. Cuman untuk para akar rumput juga, terutama komunitas juga banyak kita undang. Tapi bergantian dari yang 18 Maret ini. Komunitas yang kita undang itu Pentet, Huambi atau Huame, yang mungkin memang di beberapa gantangan jarang dinaikkan. Cuman kita berani untuk menaikkan Huame ini. Karena memang untuk Huame ini permintaan dari KM sendiri sudah banyak gitu. Dan kita di event terbesar nanti anniversary 29 April ini, anniversary dari gantangan kita, kita mengadakan Huame dan komunitas-komunitas lain kayak seperti Konin, Beranjangan ada juga, Jalan Suren dan lain-lain. Jangan lupa hadir di tanggal 29 April dengan acara Kings Cup bersama juri Aviator Indonesia. Kami tunggu untuk kedatangan KM semua, komunitas atau burung-burung lainnya, silakan untuk merapat ke Sing Enterprise. Kita saksikan, kita berani tampil beda. Oke. Okay. Dan untuk para peserta-peserta yang nanti hadir, yang dari luar kota atau daerah sendiri pun, kita ingin mencoba bahwa dalam gelaran kali ini, dengan kita bilang dengan IONJTR yang kita terkenal dengan baru ya, baru keluar dari dunia perburungan ini, baru terbentuk, tapi kita ingin berani mencoba, berani membuktikan kualitas kami bahwa dengan juri-juri NCR ini kami yakin apa yang diminta Kecamania bisa kita penuhi, terutama untuk masalah fair play itu ya kita coba aja untuk para pemain yang mudah-mudahan yang datang ke tingkat nanti tidak ada ambisi yang berlebihan untuk mendapatkan juara, tapi kita lihat nanti burung mana sih yang terbaik menjadi juara. Dan untuk masukan dan kritik atau apapun itu, kami di King Enterprise ini selalu terbuka. Apabila ada masukan seperti lomba seperti ini, tolong gelarannya seperti ini, kami selalu mendengar. Jadi apabila ada keluhan-keluhan dari para pemain, kami sangat terbuka, karena dengan masukan dan kritik dari para pemain juga itu yang akan membangun gantangan itu sendiri dan hero itu sendiri. Intinya sih seperti itu. Ya, Om Deddy, kenapa sih Om Deddy memilih tiket apa hadiah utama apa tiket utamanya itu yang 5 juta? Apa sih alasannya? Tiket 5 juta ya, itu memang sebenarnya untuk tiket 5 juta saya akui itu bukan ide pertama kali dari 5 juta itu udah lumayan banyak sih. Untuk pencetus pertama memang ada kawan saya di Pasar Kemis, itu memang mengatakan 5 juta, 25 gantangan. Kenapa sih 25 gantangan? Lagi-lagi pertanyaan itu, 25 gantangan itu menurut saya dengan juri yang nanti mungkin keluar, itu mempersempit burung-burung yang memang harusnya juara satu di kualitasnya gitu. Dilihat dari ramal bunyi lebih terdengar, 25 gantangan cerak, juri juga tahulah mana burung yang layak mendapatkan juara satu, mana yang tidak. Karena dengan 25 gantangan itu kita balik lagi, kuantitasnya sedikit, tapi kepuasan yang didapatkan pemain menurut saya akan lebih bagus dan prestisius sih menurut saya untuk juara di tiket 5 juta tersebut. Gini Om, tiket 5 juta itu kan tidak uangnya sedikit ya Om. Jadi nanti yang didapatkan dari penonton itu, kalau misal yang didapatkan dari penonton, fasilitas yang dapat penonton di sekitar ini yang nanti saat lomba itu apa aja, maksudnya apakah boleh masuk di dalam atau gimana untuk yang tiket 5 juta? Jadi kalau untuk tiket 5 juta, 1 juta dan 500 ribu itu semua 25 gantangan, semua pemain itu akan kita coba duduk bersama di dalam, di pinggir lapangan, di dalam pagar, tapi dengan kondusif, terutama ya itu yang saya harapkan, dengan kondusif. Jadi kita tahu burung mana sih yang
benar-benar layak juara satu atau buruman yang tidak layak juara satu gitu. Paling itu aja untuk 24 gantangan, kita undang para peserta dan para penonton yang ada untuk di dalam, tapi dengan satu syarat, yaitu kondusif, tanpa teriakan, tanpa ini, karena dengan teriakan, dengan apa teriakan yang berlebihan itu akan mengganggu konsentrasi juri. Cuman apabila suasana sudah kondusif, kita di situ bisa lihat langkah juri, mata juri, dan penilaian juri akan lebih maksimal. Itu untuk 25 gantangan. Jadi Lovebus Murai Batu tiket 1 juta dan Murai Batu tiket 5 juta. Oke. Apa ngomong-ngomong soal Lovebus nih, nah ada penilaian khusus yang untuk Lovebus ini yang mungkin yang diinginkan King atau interpret ini apa sih yang pengen di, sebenarnya apa yang pengen dicari dari Lovebus ya untuk pertama. Nah kita belum konsep juga sebenarnya gimana tuh? Saya sih sebagai pemilik EO melihat fenomena burung konslet, menurut saya sih konslet itu sih cuma kata-kata aja ya, apa sih image tertentu dari yang dibuat entah sama siapa, saya tidak paham burung konslet. Sebenarnya burung gacor ya menurut saya, kalau bukan burung konslet. Jadi burung gacor yang memang bunyinya ya terus-terusan. Terus ada juga beberapa pemain yang memang contoh untuk di Bali itu, burung merem kok kenapa dinilai merem atau tidak itu menurut saya bukan suatu patokan. Cuman kalau di EO kami yang kita terapkan adalah di, terutama di King Enterprise, yang penting burung bunyi, sorry ya, burung narik gitu. Kalau burung bunyi bisa lah bunyi, cuman kalau untuk burung narik atau ngekek itu yang ada beberapa pemain yang tidak paham. Contoh untuk di Bali itu, kita tidak menilai burung riwik atau burung yang cuma ngetik gitu. Burung ngekek baru kita. Jadi nggak ada ya masa ini ya alergi dengan burung konslet ya? Gak ada alergi, gak ada batasan apapun tentang burung merem atau apapun gitu ya? Kalau untuk batasan burung merem atau bagaimana, ini yang ada beberapa kejadian yang sering dilakukan atau latihan pun yang ada di King Enterprise, banyak yang salah kaprah mengenai burung tidur atau burung merem. Ada beberapa peserta menanyakan, kenapa sih burung tidur dinilai? Menurut saya burung tidur itu tidak akan bunyi, tapi kalau burung yang ngekek tapi matanya merem, yaitu menurut saya ya sah-sah aja karena dia bunyi bukannya tidur. Jadi kalau kita balik lagi, itu gaya menurut saya, mermelek burung itu suatu gaya menurut saya, bukannya ngeriwik ya, bedakan burung ngekek dan burung ngeriwik gitu. Jadi jangan karena burungnya merem kita dinilai oleh juri, kami tidak akan menilai burung tersebut. Tapi apabila burung itu ngekek, walaupun balik walaupun dewasa, pasti akan kami nilai. Tapi dengan beberapa aturan-aturan dan pakem yang sudah disediakan oleh EON Center itu. Jadi Kingdom hanya memadahi para peserta. Semua trofi itu dari tiket paling mahal sampai tiket paling murah, kita samakan semua trofi. Terus jangan lupa kita juga ada SNBC. Jadi untuk para pemilik SN dan WC bisa hadir juga mendapatkan di King Enterprise. Untuk trofi kita semua sama ya, jadi tidak ada namanya tiket 5 juta trofinya beda dengan tiket 50 juta, kita sama rata. Jadi untuk King Cup ini ya itu yang tadi saya bilang, kita akan mencoba menggandeng semua kalangan, baik atas, tengah maupun bawah. Om, minta bocoran sedikit tuh tentang trofi-trofinya itu akan seperti apa, bocoran sedikit. Kalau trofi untuk nanti tanggal 29 April kita akan mencoba pakai crown ya, tidak pakai mahkota gitu, seperti lambang King ini ya, mudah-mudahan akan seperti itu. Kita akan buat trofi seperti itu, mudah-mudahan akan menjadi suatu kenang-kenangan yang indah lah buat para pemain nanti yang mendapatkan. Jadi selamat berjuang untuk para pemain, kita siap banyak buat kita, semoga menjadi hasil maksimal dan press juga. Jangan khawatir, kita udah menyiapkan juga 1 buah motor plus BPKB untuk kampanye, ada 10 kandang lomba dan balik-balik dari para peternak-peternak yang sudah terkenal di Jabodetabek ini. Untuk pemesanan tiket dan info hotel tuh ke mana? Uh,
Lalu untuk pemesanan tiket jangan khawatir, nanti buku Fian ada di bawah sini untuk kontak Fian. Dan untuk info hotel nanti bisa ketemu dengan Pandu Wirek di nomor sini juga, dan Abdul Roy. Jadi silakan untuk para pemain-pemain yang dari jauh silakan hadir, jangan khawatir untuk masalah hotel. Untuk masalah lokasi juga, kita dekat banget dengan pintu tol, 10 menit keluar dari pintu tol sudah langsung sampai ke gantangan kami. Jadi selamat datang juga untuk para peserta, kita tunggu kedatangannya dari daerah mainnya. Dan jangan khawatir, untuk DNA bisa juga buka di Google Map. Untuk yang mempunyai aplikasi tersebut bisa klik di Google Map dengan keywordnya King Enterprise. Di situ nanti kalian akan diarahkan ke DNA.